nama Rumah Jokowi. Kami pakai nama Vau Ganjar. Kami bangga memakai Rumah Jokowi karena kami memperjuangkan Jokowi dari ketika dia gubernur, presiden 2014, presiden 2019. Namun pada hari ini Rumah Jokowi dikecewakan sama si anak Jokowi yang namanya Gibran. Pak Ketum, kami memerintahkan bahwa saksikan para wartawan, saksikan para teman-teman relawan, bahwa pada detik ini kita sudah tidak pakai nama Rumah Jokowi. Kami pakai nama Vau Ganjar. Pak Ketua, kami siap kantor kami yang megah di Kecilung untuk rumah pemenangan Ganjar. Monggo, persilakan teman-teman manfaatkan. Dan mohon maaf, di akhir kata kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Saudara seperjuangan untuk Indonesia. Sebagai manusia, tentu saja kadangkala kita akan berpikir, betul gak ya pilihan kita? Sebagai manusia, kita tentu kemudian kadangkala suka galau. Kok di sebelah sana sepertinya lebih banyak partai-partai yang mendukung? Kok di sebelah sana sepertinya setiap pertemuan selalu ramai? Sebagai manusia, kadang-kadang kita berpikir, apakah kalau kemudian kita tidak didukung kekuasaan, kita akan menang? Banyak sekali pikiran yang berkecamuk di pikiran. Saya pun berpikir seperti itu. Itu manusiawi. Itu wajar. Sebagai manusia yang tidak sempurna, pasti kita selalu mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau kita renungkan dengan baik-baik, saya selalu mengatakan, hati boleh panas, tapi pikiran harus jernih. Hati boleh panas, tapi pikiran harus jernih. Tapi yang harus kita lakukan, walaupun hati kita panas, pikiran kita harus jernih, bahwa kita meyakini apa yang kita dukung, apa yang kita bantu, apa yang kita perjuangkan adalah untuk masa depan Indonesia ke depan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah mundur. Kami bangga memakai Rumah Jokowi karena kami memperjuangkan Jokowi dari ketika dia gubernur, presiden 2014, presiden 2019. Namun pada hari ini Rumah Jokowi dikecewakan sama si anak Jokowi yang namanya Gibran. Pak Ketum, kami memerintahkan bahwa saksikan para wartawan, saksikan para teman-teman relawan, bahwa pada detik ini kita sudah tidak pakai nama Rumah Jokowi. Kami pakai nama Vau Ganjar. Pak Ketua, kami siap kantor kami yang megah di Kecilung untuk rumah pemenangan Ganjar. Monggo, persilakan teman-teman manfaatkan. Dan mohon maaf, di akhir kata kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa.